ratusan generasi penerus DPD LDI Denpasar mengadakan acara keakraban di Bali Outbound and Farmstay Batu Riti Tabanan. Di dataran tinggi dan sejuk, peserta diajak mengikuti aneka permainan serta memasak bersama untuk menambah keakraban. Acara ini diinisiasi bagian pemuda, kepanduan, olahraga, dan seni budaya atau PKOSB DPD LDI Kota Denpasar. Ketua panitia acara, Ricky Lukman mengatakan, acara ini diikuti pemuda berusia antara 20 hingga 23 tahun. Remaja-remaja yang ada di DPD Kota, DPD Badung, serta DPD Jembrana bisa saling mengenal antara remaja cowoknya dan remaja ceweknya. Dan di situ juga ada cooking show yang menjadikan lebih akrab lagi peserta-peserta sehingga saling rukun dan kompaknya di situ nanti. Acara juga diikuti perwakilan generasi penerus dari LDI Tabanan, Gianyar, dan sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pembina DPD LDII Kota Denpasar, Mahfud Yusron mengingatkan kepada seluruh peserta agar memanfaatkan acara ini sebaik mungkin. Siang hari ini kita mengadakan gathering remaja LDII Kota Denpasar. Kita mengambil tema menuju era 4.0. Remaja LDII Kota Denpasar siap menjadi insan yang profesional. Harapan kita ke depan, para generasi penerus remaja LDII betul-betul bisa menjadi harapan bangsa, menjadi tunas pejuang-pejuang bangsa yang betul-betul bisa profesional religius. Dalam acara ini, LDII Denpasar berpesan agar para generasi muda LDII supaya menjadi generasi penerus yang memiliki sifat profesional dan religius. Sebab di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan salah satu dari generasi LDII menjadi pemimpin bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.